Halo guys, kembali lagi ya di channel Kucing Junior. Kali ini kita berjalan-jalan ke Jakarta ya, yaitu kita akan lihat harga kucing yang ada di Jakarta. Kita sudah sampai ini ya di pasarnya ataupun tempat penjualan, bukan penjualan ya, tapi tempat adopsi kucing ataupun binatang-binatang lain ya. Jadi kita langsung mendekati saja. Nah, sini sudah sampai ya. Jadi kita langsung lihat ke salah satu toko ataupun lihat ke cek-cek ke toko yang lain. Langsung saja simak ya, kita langsung. Nah, kita sudah sampai di toko Mas Aran ya, yang pernah saya posting. Nah, ini sangat menjanjikan sekali di toko ini. Ini dia, kita lihat lagi di tempat yang lain. Kita akan mencoba berjalan ke sebelah sana ya, karena di sini itu di sepanjang jalan ini itu cukup ramai dan cukup banyak pedagang seperti perlengkapan pasir seperti ini ya. Jadi perlengkapan kucing juga banyak di sini. Adapun makanan kucing ataupun makanan burung juga ada di sini, lengkap sekali di pasar ini ya. Tapi kita fokus ke cek-cek harga kucing ya. Kita lihat-lihat lagi, di sini juga ada kucing tuh, sudah ada kan. Jadi di sini berapa sih harganya kira-kira? Ada yang tahu? Silahkan yang tahu silahkan komen terlebih dahulu. Harganya berapa di sini? Nah, kita sambil lihat-lihat lagi. Nah, di sini banyak kucing ya. Jadi memang banyak toko untuk lepas adopsi kucing di sini ya. Nah, di sini juga ada. Tapi kita akan mencoba melihat-lihat ke dalamnya ya. Kita lanjut lagi ke sebelahnya lagi. Nah, ini dia dilengkapi sudah sama pasir ya. Jadi memang di tempat ini itu selain tempatnya itu enak karena dekat pinggir jalan, ini tempatnya juga enak karena banyak pohon besar ya di atas ruko-ruko seperti ini ya. Nah, kita akan cek di sini ya. Nah, di sini banyak kucing-kucing kitten juga tuh. Nah, itu ibunya lagi beres-beres ya. Jadi kucing yang di sini kira-kira dibanderol berapa sih? Nah, kita akan mencoba ke dalam lihat, sambil lihat-lihat. Ini sangat bagus-bagus ya kucingnya. Di sini bisa kita lihat juga kucingnya, ada oranye juga, ada abu-abu, di sini ada Himalaya. Dan di sebelah sana masih ada kitten-kitten lainnya ya. Nah, untuk harga yang di sini itu biasanya dibanderol Persia itu 1 jutaan ya, ataupun bisa lebih ataupun bisa kurang, itu tergantung dengan kualitas kucing dan pastinya jenis indukannya ya. Jadi untuk updatean kali ini kita bisa lihat kucing. Nah, itu ada kucing Maine Coon juga, di situ ada Persia juga, ini ada flat nose juga. Nah, ini kita lihat-lihat juga untuk Persianya. Jadi memang sekilas kita cukup melihat dari jarak, tidak terlalu, harganya kita tidak terlalu pantau karena di sini itu harganya itu bervariasi ya. Jadi memang kita hanya perlu budget sekitaran 1-2 juta bisa mengadopsi kucing sebagus-bagus ini ya.
Nah, untuk perlengkapan makan-makannya juga bisa. Jadi memang kalau kalian yang kemarin belum sempat ataupun masih penasaran dengan harga-harga kucingnya, di sini sudah dilengkapi harga-harganya ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, bisa nggak sih kirim ke luar kota? Nah, di sini sudah bisa kirim ke luar kota ya. Jadi kemarin yang di postingan Pasar Barito yang ngobrol sama Mas Aran, nah di situ sudah ada WA-nya ya. Kalau misalnya belum bisa dicek WA-nya, di video bisa tulis di kolom komentar juga. Jadi saya akan membantu untuk mengadopsi kucing yang ada di sini ya. Nah, itu ada abu-abu ya. Nah, kita lihat lagi di sebelah bagian sebelah kiri itu, tadi itu ada jenis-jenis lain ya. Nah, itu memang banyak sekali kucingnya di sini. Nah, kita lanjut lagi untuk berjalan ke luar. Di sebelah sana itu memang masih ada kayak toko burung ataupun toko-toko lainnya ya. Jadi buat kalian yang pengen kesini, ini ada di Jalan Barito 1 di Jakarta Selatan ya. Jadi langsung saja kesini. Jadi tempatnya itu tidak jauh dari Blok M, Anda langsung bisa naik busway satu kali, nah bisa langsung kesini ya. Sangat dekat sekali tempatnya, dan memang tempatnya itu enaknya karena di belakangnya itu juga ada taman, dan pasarnya itu bersih karena di pinggir jalan raya pas, dan memang baru, sangat baru sekali ya pasarnya, karena dulu sudah direnovasi menjadi yang model sini. Jadi pasar ini sudah viral karena sudah banyak yang mengadopsi kucing dari sini ataupun jenis-jenis hewan lainnya ya. Nah, itu kucingnya. Jadi besok-besok kita akan membuat video lagi untuk updatean kucing yang ada di sini ya. Jadi ini kita sekilas saja untuk melihat harga kucingnya. Nah, untuk perawatannya bisa langsung juga ditanyakan nih di tempat pengadopsian kucing. Jadi bisa juga kita tanya-tanya untuk makanannya ataupun pasirnya dan juga perawatan mandinya. Nah, di sini juga kita bisa langsung bertanya ya. Nah, itu sangat ringkas sekali ya, si abu-abu putih. Dia flat nose ya. Nah, kita akan mencoba kucing melihat itu kucing panas, itu dari dekat. Nah, seperti ini kucingnya. Jadi memang aktif-aktif ya. Sebenarnya kalau kucing itu kalau perawatan kita bagus, ya kucing itu akan semakin bagus dan semakin sehat ya. Itu ada Maine Coon. Nah, untuk updatean kali ini di Pasar Barito ya, ataupun kita sebut pasar viral yang di Jakarta Selatan, seperti ini updateannya harganya. Jadi tiap ruko ataupun tiap toko itu berbeda-beda ya, tapi kita akan mencoba besok kapan waktu kita akan update lagi untuk harganya, karena tiap minggu ataupun tiap bulannya itu berbeda-beda ya. Nah, jangan lupa buat kalian juga yang suka sama kucing, langsung saja klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Nah, kita akan melihat lagi ke jalan sebelah sana. Nah, seperti ini ya. Jadi tokonya itu panjang dan di sini itu banyak memang penjual kayak makanan yang tadi kita bahas, dan juga ada juga penjual kayak buah-buahan juga ya di sini. Nah, di sini itu tempatnya sudah enak karena dilengkapi dengan musola dan ada juga kamar mandi. Jadi memang enak sekali. Nah, seperti ini ya updatean harga kucing yang ada di Pasar Barito. Jangan lupa kita tetap jaga kondisi dan sampai jumpa kembali ya untuk updatean di video-video berikutnya. Bye bye.